sobat traveler semuanya, apa kabar? Hari ini aku mau ngajak kalian melihat Bazar Ramadan atau komunitas muslim yang ada di kawasan Masjid Darul Aman di Bangkok, guys. Jadi jangan kemana-mana ya, saksikan terus video ini, guys, dan kita jelajahi Ramadan di Bangkok. Let's go! Ini apa? Ayam, chicken. Ya, ayam. Ini chicken, ayam, banana. Oh, banana. Guys, ini ada martabak, guys. Martabak ayam harganya 40 baht aja, aku udah beli satu. Terus ada martabak yang banana juga ya, yang pisang, guys. Nih, banyak banget. Wah, ini ada bubur, guys. Bubur ayam. Nih. Mantap. Ini ada lauk-lauk juga. Terus ini ada ayam bakar, guys. Kayak di Padang ya, saus Padang gitu. Wah, ini banyak lauk-lauk juga. Mantap. Itu ada bubur-bubur sebelah sana. Terus ini juga ada mie goreng. Wow. Wah, ini ada martabak lagi. Mau piyakin. Ini sebelahnya ada jus sama lauk-lauk tuh. Sampai ke sana, guys. Sosis-sosisan, ada bihun, ada cendol, hat, banyak. Jadi di perkampungan ini atau di daerah masjid ini banyak ya kawasan muslimnya, dan di sini banyak juga mereka menyediakan takjil ataupun makanan berbuka puasa, guys. Jadi kita lihat-lihat dulu apa aja yang mereka jual di sini ya. Chicken bone. Chicken ball. Yeah. How much? 115 baht. Uh-huh. Can I have 3? Yes. Yeah. Ini ada lauk-lauk juga. Oh. Chicken. Green curry. Curry. Then soup. What is this? Chicken? Chicken fried. Chicken fried. Oh, ya, kasi jangdang kan neu aroy ma. Aroy mi kha? Aroy ma. Okay, kha. Tuh pada beli lauk-lauk ya. Nih, guys, aku mau nyobain beli sup ini ya buat nih buat sahur. Jadi dia dalamnya kayak ya sama kayak di Indonesia juga ada wortel, ada kubis, ini ada pentol ayam ya, dia buat sendiri gitu, guys. Tapi sawinya lucu, dia masih potong gede gitu ya. Ada bubur ayam lagi ya. Wow.
Tahun ini nggak banyak yang jualan ya guys, dekat Masjid Darul Aman ini nggak tahu kenapa, mungkin karena kasus COVID juga lagi naik atau mungkin lagi banyak pembangunan nih seperti ini di belakang aku ya, jadinya nggak banyak orang yang jualan guys, tapi cukup menarik karena banyak banget makanan dan jajanan lokal ya yang mereka jajakan di pinggiran jalan ini guys. Jadi kita lanjut lagi ya ke depan sana, kita lihat ada apa lagi guys. Salah satu restoran favorit aku ya kalau makan tuh, mereka di sini ada jual ayam goreng, enak banget guys. Tuh, panas-panas. Banyak banget. Ayam gorengnya gede-gede. Wah, ini ada kepala ikan. Kepala ikan, ada sup, terus lauk-lauk. Oh, ada cendol juga. Ini talai. Ini sambalnya pakai sambal kacang persis kayak di Indonesia ya. Ampun kak. Pakai arang. Guys, itu dulu untuk video kali ini. Gimana? Kalian tertarik gak untuk melihat Ramadan di tahun depan mungkin di Bangkok ya? Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like-nya, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian juga guys yang akan traveling ke Thailand. Dan pastinya aku akan selalu upload video terbaru, jadi jangan ketinggalan ya, subscribe terus dan ikutin aku guys. Oke? Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video Bazar Ramadan di Bangkok lainnya. Kapunka, bye-bye.